Dah skipping pula. Apa? Okay guys, ini tutorial. Tiba-tiba tutorial macam mana nak skipping. First tutorial ni dia buat yang mana orang lain tak pernah bagi tahu. So first cara setting. Cara setting ke? First ni apa, kita kena guna soft plastik. Soft plastik macam ni ke, macam hati korang lah. Soft plastik macam mana, janji soft plastik. Korang jangan guna hard dua pula. Oh tak boleh lah. Lepas tu make sure dia rapat ke. Nah, ni pun boleh juga lebihkan sikit ke. Lepas tu ini dia rahsia dia. Rahsia dia adalah cara setting korang punya brake. Orang lain tak beritahu kan. Tak tengok aku lelek kacang yang beritahu. First lock sikit sampai dia tak turun. Okay, maknanya kau bila kita thumb ni buka ni, dia tak turun. Okay, lepas tu kita longgarkan sikit. Tak turun lagi kan. Tak sikit. Okay kan. Okay, maknanya bila kita buka tambah ni, lua tak jatuh. Okay, umpan tak jatuh. Tapi bila kita enjut, dia keluar. Sekejap. Ni nak cantik dia sikit je. Dia keluar sikit je. Okay. Ni macam tu. Bila kau enjut, dia keluar. Macam tu setting dia. Enjut, dia keluar. Enjut, dia keluar. Sebabnya bila dia langgong air, kita nak spool ni pergi. Macam tu. Macam macam doktor. Menggunakan teori-teori dan juga falsafah. Lepas tu untuk keselamatan bersama, gear ni biar lebih-lebih sikit tak apa. Untuk permulaan ni aku letak dekat 14. Guna Daiwa Astis gear 14. Lepas tu jangan tak jadi ni, takut pula aku. Cara baling dia, pastikan rapat kat air. And then nak cantik macam kita pukul bola golf lah. Cik, aku pun tak pernah main dah. Setting dia lah. Okay, lepas tu there you go. Nampak tu, dua kali je jadi. Maaf pula. Sebabnya tapi aku baling macam tu pun, tapi dia tak bernas kan. Sebab dia aku buat 14. Kalau nak lagi jauh lagi, kita turun je. Okay, kita turun 10 pula. Tu dia, 3 je. Itu dia tak jadi. Mati je dia cikgu macam ni. Dan seterusnya lah. Okay, nak lagi cantik kita turunkan lagi gear. Wow, macam dalam filem papan. Release point pastikan kat depan ni. Depan kita ni. Sini. Masuk sini. Okey. Nampak tak? Aku kalau slow motion aku jadi. Jadi laju nak macam filem tak jadi. Nampak tak? Dekat-dekat dulu. Sabar. Okey, nak jauh. Okey. Belanja jauh sikit. Turun lagi. 6. Nampak tak? Dah mula jauh. Kekok lah. Aku tengah ni menyampah nak ajar orang ni. Tapi asal permintaan budak tu. Aku ajar dia. Hey, orang lain tak dapat bayar ajar macam ni. Orang lain semua ajar cara bla 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 je. Ni aku detail cara beritahu. Okay. Nampak tu hasil dia. Awal-awal memang nampak macam nubis-kubis. Baru dia nak jadi. Terrible nest.
Itulah belagak. Jangan belagak benda-benda macam ni, jangan belagak. Okey. Seterusnya. Kita praktis lah sampai boleh. Ini kena praktis benda ni. Sehari buat tak jadi. Praktis lah. Ni aku praktis bila-bila tengah kumpau ni. Praktis lah. Oi, tak jadi ni. Yang betul-betul cantik ni. Tak zing lah. Memanglah ni mana ada DC. Aduh. Belilah. Duit lah. Ulu lah. Oi. Dah lah buat video tak dapat duit lagi ni. Kena praktis ya kawan-kawan. Pastikan release point ni kat depan ni. Kat depan ni. Kat depan ni. Okay. Tu dia. Praktis. Practice make perfect. Nampak tu? Oh. Bila kita selalu practice, dia akan jadi lebih mudah ya. Allah. Ni apa tutorial daripada Nubis Kubis. Kalau nak tutorial yang pro, aku cadangkan korang boleh pergi kelas. Kelas memancing. Sekarang banyak kelas memancing. Dah macam kelas masak dah. Hei, teruk ni. Aku sebenarnya kalau tangan apa orang cakap side cast ni macam tak reti sikit. Kita underhand. Tak jadi. Matilah dah macam ni. Aduh. Alah, tempat tak ada ikan. Ui, tak jadi ni, teruk ni. Ada ni. Underhand ni kena laju sikit lah. Lebih kurang macam tu lah. Aku nak ngajar tak pandai sangat lah. Orang buat lah sendiri. Dah lah. Kat sini je lah tutorial ni tamat. Okay, bye. Ciao. Ciao. Aduh, shoot.